Selepas mengharungi 12 perlawanan Liga Super 2023, Johor Darul Takzim membuktikan bahawa pasukannya berada di tahap tersendiri apabila berjaya memungut mata penuh dalam kesemua aksi dihadapi. Tidak cukup itu, pasukan gergasi tanah air itu juga mencatatkan rekod jaringan yang luar biasa. Sebagai contoh, untuk aksi Liga Super sahaja, skuad Harimau Selatan berjaya menyumbat 49 gol, jauh meninggalkan Selangor yang merupakan pasukan kedua tertinggi hasil daripada 30 gol. Sementara itu, bagi aksi Liga Malaysia sepanjang Mei pula, purata jaringan direkodkan juga agak menggerunkan apabila JDT dapat merekodkan 4.25 jaringan daripada setiap perlawanan diharungi. Ia menjadikan jumlah keseluruhan gol berjaya dikutip dalam 4 perlawanan dihadapi pada bulan lalu kepada sebanyak 17 jaringan. Dalam pada itu, laman Facebook rasmi JDT, Johor Southern Tigers turut memuat naik senarai pendek 5 jaringan terbaik pasukan bagi bulan Mei. Antara jaringan yang tercalon adalah gol daripada pertahanan tengah Jordi Ahmad ketika aksi menentang Penang FC, jaringan Bergson Da Silva ketika menentang Seri Pahang FC dan jaringan Juan Muniz ketika menentang Kuching City FC. Selagi JDT menekan Penang, bagaimana peluang kali ini? Peluang terbuka luas untuk jaringan yang kedua. Jordi Ahmad. Lambung ke depan untuk Forestieri. Stefano Prundo, satu antaran, cantik! Bergson Da Silva dengan... Ada di bahagian tengah untuk Wan Muniz, oh, cantik! Ianya istimewa dari Wan Muniz. Dua lagi jaringan pula adalah daripada pemain Syafiq Ahmad ketika menentang Penang FC dalam aksi Piala FA pada 28 Mei lalu dan gol daripada Fernando Forestieri yang juga bekas pemain Watford yang pernah beraksi di Liga Inggeris semasa melawan Seri Pahang FC. Dia memang kuat dan lagi tidak tepatkan aku. Sambil JDT. Terusis Syafiq. Hasil lembatan dan jancau Arif Aiman untuk Forestieri. Lepaskan satu percubaan, oh, cantik! Di sebalik barisan gol terbaik dihidangkan itu, rata-rata peminat JDT memilih jaringan hasil daripada rembatan kaki kanan Syafiq sebagai gol tercantik pasukan pada bulan lalu. Untuk rekod, jaringan tersebut merupakan satu-satunya gol dijaringkan Syafiq yang dilihat ketika ini kurang mendapat minit permainan apabila hanya sekadar membuat 3 penampilan bersama pasukan daripada bangku simpanan. Situasi itu agak merisaukan, memandangkan dia dilihat sebagai antara tonggak penyerang harapan negara untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada Januari tahun depan. Pada masa sama, perkembangan itu juga menyebabkan anak kelahiran Sungai Ara Pulau Pinang itu dikaitkan dengan beberapa perpindahan ke kelab lain di Liga Malaysia, antaranya Abang Angin akan ke Kedah Darul Aman FC dan Kelantan FC.